Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Wazinatun, penuh dengan perhiasan, kata Allah. Watafakhurun bainakum, saling bermegah-megah di antara satu sama lain. Kawan ni nak tunjuk kereta dia, kawan ni nak tunjuk pangkat dia, kawan ni nak tunjuk menantu dia, kawan ni nak tunjuk perniagaan dia. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan kalian akan berlumba-lumba di atas muka bumi ni dengan harta dan anak pinak. Ni hakikat dunia yang diterangkan sendiri oleh pencipta dunia ini. Dan betapa tidak ada harga dunia ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sempat buat tiap-tiap pagi sebelum semayang subuh dua rakaat solat sunat subuh, maka ia lebih berharga daripada seluruh isi dunia dan isinya. Berapa ribu rakaat? Dua. Berapa harga dua rakaat subuh tu? Lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Dua ya, dua rakaat aja. Tuan-tuan tengok betapa tak ada. Ulama sebut hadis ni, kalian boleh tengok, umat Nabi Muhammad boleh tengok betapa tidak bernilainya dunia ni. Satu bahagian, satu bahagian yang lain, betapa besar ganjaran tu lah. Ganjaran beberapa amalan antaranya yang ni lah, kan? Banyak lagi yang Nabi sebut lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya tu, lagi lebih banyak yang lain. Antaranya dua rakaat subuh tadi. Kemudian Nabi sebut ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sehari kita berjuang pada jalan Allah, keluar berjihad pada jalan Allah, sehari itu lebih bernilai daripada satu dunia ni dan seluruh isinya. Dan banyaklah puluhan hadis yang lain cerita tentang betapa tidak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila satu orang Allah Ta'ala bagi kat dia, buang dalam hati dia hubbud dunya. Apabila satu orang Allah pilih untuk buang daripada hati dia hubbud dunya, ketika itu dia telah pun merasakan kehidupan akhirat. Dia dah berasa seronok dah. Satu kehidupan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apabila satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu keadaan, Allah Subhanahu wa taala buang dunia daripada hati dia, maka kehidupan dia seolah-olah dia telah pun berada dalam syurga, seolah-olah telah pun berada di akhirat. Tuan-tuan tengok sahabat, tengok cerita ribuan cerita sahabat, cuba tengok cerita mereka. Kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waktu hidup dengan Nabi SAW, tiap-tiap sahabat. Kita hidup ni kita nak waris benda baik. Biar kita meninggal, ada orang duk baca Quran hak kita waqaf. Biar kita meninggal, masjid yang orang duk main Jumaat ribu-ribu tu, aku pernah infakkan RM1,000 untuk bina masjid tu, alhamdulillah. Kita duk di alam kubur, benda baik duk masuk dalam akaun kita. Nampak tuan-tuan? Kena rancang kan? Macam mana kita rancang nak beli kereta baru, macam itulah kena rancang bagaimana untuk mendapatkan firdaus dan redha Allah. Ada tak buku? Ada tak buku kita ni? Perancangan tahun ni untuk mendapatkan redha Allah dan syurga firdaus, insyaAllah. Tengok, oh tahun ni nak pasang penapi hayak di masjid sekian. Sebab hari tu singgah semayang di situ, pusing satu masjid, penapi hayak tak ada lagi. Kowe ke apa ke? Bukan saya promote kowe ni. Dah tu yang reti pun duk tengok kat billboard kan. Okey, rancang dengan tahun ni. Mahal ustaz, 4,000. Memanglah kena rancang. Beli rumah 400,000 boleh. 700,000 boleh. Rancang elok aja. 3 tahun rancang nak beli rumah. No. Kan 2021 nak beli. Ha tu kena tu kat siapa tu. Kan, pakai ambil lah sikit. Kan, saya asal
orang kota Kuala Muda, Kedah, Sungai Petani, Kedah. Di Kedah kalau nama kota Kuala bermaksud di situ pernah jadi ibu negeri. Kota Kuala Kedah, Kota Kuala Muda, semua tu tempat yang pernah jadi ibu negeri satu ketika dulu. Jadi sultan ni, ni keluar tajuk ni, cuma nak bagi tahu manfaat ni. Sultan ni satu ketika dulu, kalau dia ambil tukang kayu terhebat negeri tu. Kalau tukang masak terhandal di negeri tu. Kalau dia punya hulu balang pun kira silat yang paling power lah. No, kalau Sultan Kedah dulu yang duk kawal dia silat cekak Hanafi. Itu yang hulu balang Sultan Kedah dululah. Dan jadi ni nenek-nenek saya lah cerita sebab kami di kampung tu dulu. Tuan-tuan sekalian, semua kita ada satu masa keyakinan ini akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap kita. Dengar elok. Setiap kita, siapa pun dia, selama dia Islam, sejahat mana pun dia, ada satu masa Allah akan lontar sekali hidayah dalam hati dia. Turning point tu Allah Taala akan hentak sekali. Dan kalau ketika mana Allah SWT melontarkan hidayah perubahan ke dalam diri satu orang itu, dan ketika itu dia sambut perubahan tu, dia akan terus naik dan terus sampai mendapatkan redha Allah SWT. Benda ni banyak dalam masyarakat. Tak mai jumpa apa semua kan. Tuan-tuan tak tengok orang berubah. Orang hijrah. Bukan TV hijrah, orang berhijrah. Orang berhijrah, orang berubah. Yang mai jumpa saya sendiri kan, ramai. Bila kita tengok dia nak berubah tu, kita tahu Allah sedang ambil dia, Allah sedang tarik dia, Allah sedang mencampakkan ke dalam dirinya nur untuk dia berubah ketika itu. Sekiranya ada orang yang tolong dia jaga nur itu, dia kena jaga. Kalau tak jaga, nur itu akan dipadamkan oleh maksiat. Dia kena ada guru. Tengok orang-orang yang berhijrah, dia kembali, dia buang balik, dia berjoget balik, dia menari balik, dia bergaul lelaki perempuan balik, dia kembali kepada yang lama. Dulu berubah dah. Tiap-tiap orang Allah akan bagi. Tiap-tiap orang. Kalau ada guru yang bawa dia, kemudian jaga nur itu, Allah bagi tadi ni, hidayah tadi, dia akan terus naik sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab belajar tuan-tuan yang digariskan oleh para ulama, seorang murid tu sampailah guru dia kata boleh mengajar, baru dia boleh mengajar. Yang lagi teruk bila tok guru dia kata jangan lagi, kosong banyak lagi, lompong banyak lagi, dia pergi mengajar juga. Yang tu memang teruk lah. Guru yang ada basirah, yang ada pandangan mata yang tajam, yang ada basirah, zu basirah, guru yang bersih. Tuan-tuan, siapa pun bila Allah buat naik, lagi Allah naikkan darjat dia, tunggu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana lagi tinggi kedudukan seorang, lagi besarlah ujian Allah kepada orang itu. Dia bukan lagi Allah sayang, lepas tu lagi relax di rumah. Hak boleh tak ada apa, duduk di rumah berulang alik main masjid, dia pun rasa berasa tak ada apa pun, okey je, masalah apa pun tak ada. Tuan-tuan, lagi tinggi kedudukan seseorang, lebih besar dan banyak ujian dia. Sebab itu Nabi sebut asyaddun nasi balaan, manusia yang paling diuji oleh Allah, al-anbiya, para nabi. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian baru turun siddiqin, baru turun bawah salihin, para nabi. Sebab tu yang paling banyak menerima ujian Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian para rasul yang lain. Tuan-tuan baca cerita para rasul, seronok baca cerita para rasul, membuatkan kita kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Dalam dunia ni ada beberapa orang yang memanggil diri mereka dengan nama Tuhan, dan dia memerintahkan seluruh rakyat dia untuk sembah dia. Tuan-tuan, sejahat-jahat iblis, dia tak mengaku dia Tuhan. Tu nak kata manusia bila jahat. Sejahat-jahat iblis, iblis tak pernah mengaku, tak pernah bisik ke kita, akulah Tuhan.
Tapi manusia ketika mana dia ingkar, ketika mana dia fasik, oh dia boleh sebut noh dia Tuhan. Antaranya Firaun. Firaun dia sebut dia Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tuan-tuan kaji cerita Firaun, kenapa dia berani sebut dia Tuhan? Baru tuan-tuan dapat jawapan. Saya pergi Mesir, alhamdulillah. Saya nak cari. Kita baca Quran, kita belajar tafsir apa semua, saya belajar. Tapi sampai tahap apa dia boleh mengaku dia Tuhan? Pergi Mesir, tengok sebagainya, subhanallah. Maha suci Allah. Dengan kekuasaan yang Allah pinjamkan sementara kepada Firaun. Kubur dia saja, kubur dia saja sampai hari ini kekal. Itu baru kubur, bukan dia punya istana lagi tuan. Allah sengaja, Allah Taala sengaja kekalkan kubur Firaun, Firaun, piramid itulah. Itu kubur, bukan rumah mereka, bukan istana mereka, bukan tempat beli belah mereka. Tuan, yang Allah kekalkan itu yang kamu boleh tengok hari ini. Ah, berapa piramid tu, itu kubur mereka untuk letak jasad mereka, bukan rumah lagi. Allah suruh kita fikir, kalau rumah dia, kalau istana dia, tempat membeli belah mereka, stadium mereka, macam mana? Jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Dan antara bangunan yang Firaun pernah bina dan telah diruntuhkan oleh Allah ialah menara Firaun. Tinggi dia 10 batu, 15 kilometer ke atas. Kita hari ini paling maju sekali 1 kilometer. Burj Khalifa di Dubai. Paling maju 1 kilometer, 900 meter lebih. Baru satu tuan-tuan, Firaun 15 kilometer, teknologi apa? Sebab tu dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu semua. Tuan-tuan, ketika Allah itu segala tertinggi dan terbesar dari segala sesuatu, dunia ini tidak lagi berharga dan bererti dalam kehidupan orang tu. Dia tak heran. Jangan duk berasa nak belagak dengan jawatan besar kamu, jangan kamu nak berasa kemah dengan duit kamu yang banyak, dan jangan kamu nak berasa bangga dengan kemasyhuran kamu. Ahlullah, orang yang ada akhirat, yang ada redha Allah dalam diri dia, dia tak pernah pandang pangkat, kedudukan, harta dan kemasyhuran kamu. Sikit pun dia tak pernah tengok benda tu. Ni kita belajar ni. No? Kalau tuan-tuan jumpa tok-tok guru yang Rabbani, dia tak pernah tengok benda-benda tu. Tok-tok guru yang Rabbani lah. Kami ustaz kecil-kecilan.